Seorang guru ngaji di Mojokerto ditangkap polisi lantaran tega mencabuli 4 santrinya. Dalam aksinya pelaku mengiming-imingi korban dengan uang Rp50.000. Aparat kepolisian menangkap seorang pria berinisial AR pelaku pencabulan di Desa Gebang Malang, Mojokerto, Jawa Timur. Pria 58 tahun ini yang merupakan guru ngaji diringkus polisi karena tega mencabuli 4 remaja berusia 16 hingga 18 tahun. Aksi bejat pelaku terungkap setelah salah satu korban menceritakan perbuatan cabul pelaku ke keluarganya. Hasil pemeriksaan sementara, para korban dicabuli di rumah masing-masing korban dengan cara diraba, dipegang, dan dicium. Pelaku melancarkan aksinya dengan iming-iming uang Rp50.000. Kejadiannya untuk sementara hanya tindakan itu aja, di raba-raba, dipegang. Berapa korbannya? Kurang lebih 4. Usia pelaku? Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan guna memastikan jumlah korban dan motif pelaku tega mencabuli korbannya. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.